Rizky ya tuh. Kalian yang berbahagia, pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas ridho dan perkenannya pada siang hari ini kita bisa bertemu bersama-sama. Pada siang hari ini alhamdulillah kita kedatangan para tamu yang akan membantu kita terkait dengan urusan inovasi. Jadi cerita pendeknya adalah bahwa dalam festival inovasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pan-RB muncullah se-Indonesia ada 99 inovasi yang masuk kategori pemenang nasional. Alhamdulillah kita bersyukur supaya syukur ini mendatangkan kebaikan yang lebih banyak. Provinsi dapat satu, kabupaten kota se-Jawa Barat dapat 6 poin, 6 kategori. 6 ya. Dari 99 itu kita dapat satu, kabupaten kota dapat 6. Jadi keseluruhan 7. Itu ya. Sementara Jawa Timur provinsinya dapat 14. Kabupaten kota dapat 16 ya. Jadi dapat 30. Atau saat ini dia punya ber 30 dari 99, tapi ini 30 dari 99. Jadi asal busna kelihatannya. Saya tidak paham filosofinya mengapa 99 tidak 100 sekalian. Nanti sekalian, ya salah satu rahasianya Jawa Timur itu ternyata sudah semenjak lama mendorong OPD-OPD serta kabupaten kota untuk berinovasi. Dorongannya tentu biasanya sebuah dorongan untuk maju kan tidak satu variabel. Pasti ada berbagai macam variabel. Salah satunya pasti keinginan
provinsi dan kabupaten kotanya. Nah, variabel berikutnya di sana hadir JPIP, Jawa Pos Institute Pro Otonomi. Tentu sangat wajar kalau kemudian JPIP itu akrab dengan Jawa Timur, karena markasnya di Surabaya. Coba kalau JPIP markasnya di Bandung, kelihatannya kita dulu dapat. Melekat pada Jawa Pos Group. Jawa Pos Group-nya ada di Jawa Timur, di Surabaya pusatnya. Sebuah koran yang menasional, tapi induknya itu bukan di Jakarta, induknya di Surabaya. Ini keunikan tersendiri tentu saja. Nah, ini sekalian, ternyata kuncinya ada pada perencanaan, di desain semenjak awal. Jadi betul sebuah kalimat yang mengatakan bahwa perencanaan itu adalah kesadaran yang paling tinggi. Perencanaanlah yang akan membimbing kita semua untuk sukses. Meskipun perencanaan yang baik tidak menjamin kesuksesan, meskipun perencanaan yang baik tidak menjamin sepenuhnya akan sukses, tetapi kesuksesan tidak pernah terjadi tanpa perencanaan yang baik. Jadi kira-kira untaian kalimatnya ya. Jemahan bebas dari sebuah artikel yang saya baca. Oleh karena itulah, sebagaimana kita merencanakan pembangunan setiap tahun, kemarin kita baru selesai musrenbang bank provinsi. Nah, tentu saja pada perencanaan pembangunan yang di situ ada tema inovasinya, juga harus direncanakan dengan baik. Karena boleh jadi, meski kita berinovasi, tetapi ketika inovasinya tidak dikemas, tidak jadi inovasi, jadi program biasa-biasa saja. Padahal untuk mengakselerasi kesejahteraan, untuk mengakselerasi rasa aman, untuk mengakselerasi hasil-hasil pembangunan dirasakan secara penuh oleh masyarakat, tentu saja perlu ada sebuah proses inovasi yang mempercepat. Ini yang sering disebut dengan out of the box. Itu kan di luar kebiasaan. Ya, jadi business is not usual. Sebuah proses pembangunan, sebuah proses bisnis atau bisnis proses yang tidak seperti biasa. Itulah terobosan namanya. Nah, adik sekalian, boleh jadi di program-program kita yang ada juga sudah ada terobosan itu. Tapi kita tidak merasa itu terobosan yang bagus sehingga tidak dikemas. Atau boleh juga jadi bahwa dalam program-program pembangunan kita itu masih bisnis as usual, alias tidak ada terobosan. Tetapi tentu yang kedua ini saya kira terlalu jauh. Saya lebih meyakini di yang pertama, ada terobosan-terobosan yang belum kita ungkap ke permukaan sebagai sebuah terobosan unik. Katakanlah yang saya ingat ada Samsat Gendong gitu ya. Kan terobosan unik dari seorang peserta di Kaltim 4. Empat. Kemudian ketika dia mengikuti diklat kan harus apa namanya? Perubahan. Harus ada perubahan. Inovasi ya. Inovasi yang dipersembahkan sebagai syarat kelulusan. Muncullah Samsat Gendong. Ternyata dampaknya sangat luas, sangat bagus. Bisa mengejar para wajib pajak yang selama ini belum bayar pajak dengan tidak menimbulkan rasa takut, kan kalau dengan tilang takut kan gitu. Tapi dengan cara ini tidak takut, tapi uangnya dapat. Itulah sebetulnya implementasi dari paribahasa Sunda, herang caina boneng laukna. Tidak ada kegaduhan, tapi dapat hasilnya. Nah, hadirin sekalian, memang inovasi itu mengasihkan. Begitu kata Steve Jobs ya. Mengasihkan, membuat orang penasaran untuk terus bekerja sampai menemukan sesuatu yang baru, dan pemicu semangat kerja diantaranya adalah inovasi itu sendiri. Nah, hanya sekalian, inovasi itu mungkin dalam berbagai bidang. Yang pertama, tentu saja kita sebagai pejabat publik, sebagai para ASN ya,
aparatur sipil negara yang tugas utamanya melayani masyarakat atas nama negara. Oleh karena itu, tentu saja inovasi kita juga hadir dalam proses pelayanan tersebut. Atau inovasi kita juga hadir pada proses pemberdayaan masyarakat yang berdampak berdaya masyarakat secara ekonomi. Ini juga sudah kita lakukan. Kita punya hadiah apa tiap tahun? Ada anugerah inovasi. Apalagi anugerah inovasi dan anugerah? Iya, ada anugerah inovasi, ada anugerah prakarsa. Kita sudah melakukannya selama 6 tahun. Nanti sekalian silakan yang bertanggung jawab urusan inovasi dan urusan prakarsa diangkat lagi masalah ini. Karena tiap tahun ada kan gitu, berbagai kategori. Nah, mudah-mudahan ini menjadi bagian dari inovasi yang akan kita hadirkan pada acara Sinovik di kemudian Pan RB. Bisa juga inovasi itu hadir pada social movement ya. Kan sekarang sudah mulai ada sifat-sifat individualistik di lapangan kan. Ngeronda bersama sudah tidak lagi diminati gitu. Mendingan bayar kan. Kemudian menyelesaikan sampah lingkungan juga sudah bayar. Padahal mungkin kalau dibuat social movement itu menjadi unik dan menjadi selesai lebih hebat dari sekedar bayar kepada pihak lain, pihak ketiga. Termasuk di tadi ngobrol-ngobrol di Surabaya, di beberapa tempat sudah bisa menghentikan dengan social movement itu, menghentikan orang untuk buang apapun ke sungai. Ini kan gerakannya pas banget dengan gerakan Citarum yang akan kita lakukan, yang sedang dan akan kita lakukan terus. Namun sekarang diakselerasi dengan melibatkan TNI. Mudah-mudahan kita berhasil juga mampu melakukan penyadaran bagi masyarakat untuk tidak membuang apapun ke sungai. Gitu. Nah, adik sekalian, itu yang bisa saya hantarkan. Yang jelas, Jawa Post Institute Pro Autonomy punya pengalaman panjang bekerja sama dengan Jawa Timur, bahkan Jawa Timur sudah disapi sekarang ya. Sudah jalan sendiri kan sekarang? Masih terus ya? Oke. Sudah hampir semi jalan sendiri, meskipun masih terus dibimbing oleh Jawa Post Institute. Nah, insya Allah hadirin sekalian, ini demi kebaikan ke depan, mengakselerasi tujuan-tujuan pembangunan. Mudah-mudahan ya inputnya adalah inovasi dalam berbagai bidang, dalam berbagai berbagai SKPD, di berbagai bidang, di berbagai tema kehidupan, di berbagai tema layanan publik, di berbagai tema pemerintahan perekonomian, di berbagai tema sosial movement dan lain-lain. Tapi mudah-mudahan ujung dari semua inovasi tersebut mempercepat tujuan pembangunan yang paling akhir, yaitu semakin cepat terentaskannya kemiskinan, semakin cepat terselesaikannya pengangguran, dan semakin cepat perlindungan lingkungan hidup yang akan menjamin keberlangsungan hidup kita di masa depan dengan terjaganya lingkungan yang kita miliki. Jadi ujung dari pembangunan rumusan kita hanya tiga itu kan. Tujuan pembangunannya boleh apa saja dibangun untuk kemajuan masyarakat, tapi ujungnya adalah berapa kemiskinan berkurang, berapa pengangguran bisa diserap, dan seperti apakah perlindungan terhadap lingkungan hidup yang supaya berkelanjutan dan terus mensuplai bahan-bahan kehidupan bagi kita semuanya, sebab semua bahan kehidupan berasal dari alam semesta ini. Nanti sekalian, itu yang bisa saya hantarkan, sengaja dihadirkan seluruh OPD, termasuk perwakilan kabupaten kota terdekat. Mudah-mudahan acara ini betul-betul bermanfaat bagi kita semuanya, kita berinovasi, sehingga kita insya Allah ke depan bisa berpacu seperti Jawa Timur. Mudah-mudahan. Terima kasih kepada Pak Direktur Eksekutif, Pak Rahman Budianto, yang membawa serta rombongan, satu di antara ada Pak Wawan. Ada Pak Wawan? Pak Wawan ini tinggal di Malang, S2-nya di Unpad, asal Tasik Malang. Di Belanda, S2-nya di Belanda. S1 di Unpad, S2 di Belanda, S3 di Australia. Oh, ini full. Tapi asalnya orang? Taman Sari. Tapi mengabdi di Universitas Brawijaya. Dialah yang menjadi tim yang bersama-sama dengan Pak Rahman Budianto.
Dan dia tentunya merasa berdosa, kira ke Jawa Timur dimajukan Jawa Barat itu gitu kira-kira. Nah itu ceritanya, singkat ceritanya. Hanya sekalian itu yang bisa saya hantarkan, mudah-mudahan pengantar saya bisa dipahami dengan baik tujuan kita mengapa pada hari ini bertemu dengan tim JPIP nya Jawa Post Institute Pro Autonomy ya. Kalau pakai itu pakai off kan di Inggris kan, kalau saya nggak di Inggris kan lah. Jadi Jawa Post Institute Pro Autonomy aja kan. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dan karena saya ada acara yang lain jam 2. Ya, mohon pamit. Tapi saya sudah ngobrol panjang tadi. Ya, ngobrol segala macam diobrolkan tadi. Dari mulai A ke F ke Z, balik ke B lagi, balik ke C. Oh, macam-macam tadi. Satu setengah jam lagi. Alhamdulillah. Satu jam lebih. Satu jam lebih, insya Allah. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Silakan Pak Rahman Budianto dan kawan-kawan untuk menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya duluan. Waktu lahir waktu itu, jadi saya mendadak jadi seperti temak nih pak. Jadi bapak ibu sekalian, seperti kita tadi dengar bersama bahwa pada hari ini kita akan mendengarkan terkait dengan seperti apa kita mencoba menyusun suatu inovasi ya pak. Berarti ketika kita bicara inovasi tentu dalam rangka sesungguhnya untuk meningkatkan kemampuan kita dan maka pelayanan publik secara otonomi daerah dan berbagai macam hal terkait memecahkan persoalan-persoalan pembangunan di Jawa Barat khususnya. Selanjutnya mungkin untuk kebersihan waktu kami sampaikan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Wakub, Pak Moderator, pimpinan daerah, kabupaten dan kota, pimpinan OPD dan semua hadirin. Untuk mempersingkat kata, saya akan menjelaskan secara singkat apa sebenarnya misi The Jawa Post Institute of Autonomy. Ini sebenarnya bahasa Inggris yang salah, Pak, bahasa Inggris yang sebenarnya autonomi, tapi karena autonomi itu tidak ada dalam undang-undang, makanya kita ganti otonomi. Karena di undang-undang kan otonomi daerah. Jadi kenapa disebut pro otonomi? Ini misinya Pak Dahlan Iskan, mungkin Bapak mantan Menteri BUMN yang juga founding fathernya Jawa Post, bahwa kita memang harus pro otonomi karena Indonesia ini terlalu besar untuk dibangun dari Jakarta. Jadi semua hampir ketemu kepala daerah, ketemu gubernur, ketemu siapa itu pasti bilang kekurangan anggaran. Dan cara untuk mengatasi kekurangan anggaran ini adalah inovasi. Karena kita tidak semua tidak mungkin dengan anggaran yang terbatas mewujudkan banyak hal. Kalau, makanya kita sebut shortcut itu atau jalan pintas itu adalah inovasi itu adalah jalan pintas menuju kemajuan. Dan selama kami mengamati sejak tahun 2001, JPIP itu berdiri tahun 2001, itu ribuan inovasi Pak, ribuan betul. Ada yang mungkin 150-an kami beli award, itu yang paling puncak dari inovasi itu. Dan inovasi kita setelah kita bandingkan dengan inovasi-inovasi lain di dunia, yaitu di forum UNPSE Award, yaitu United Nations Public Service Award, itu yang tahunan itu. Jauh lebih unggul sebenarnya. Tapi kita hanya baru tahun lalu yang menang dari Indonesia. Dan itu pun sangat sederhana. Dan saya pikir Jawa Barat bisa melakukan yang jauh lebih baik. Yang Aceh Singkil itu ya, yang sinergi antara dukun dan bidan untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Alangkah sederhananya. Itu dihargai di UNPSE Award sebagai pemenang utama. Yang kedua itu Sragen. Itu adalah data pusat kemiskinan yang by name by address. Jawa Barat sudah punya, pasti yakin. Jawa Barat, makanya. Bukan cuma Sragen. Jadi problemnya, Ustaz tadi. Jadi problemnya ini bukan masalah kita tidak inovatif. Jadi tadi kalau Pak Gubernur bilang JPIP pembimbing Jawa Timur, bukan. Kami tidak punya kemampuan membimbing orang hebat-hebat ini. Nah, kami hanya mendampingi bahwa kalau Anda semua berinovasi, para pemerintah ini, ada yang
menemani, ada yang mengapresiasi, ada yang mengevaluasi. Oh, Anda tidak sendirian. Dan ketika artinya siapapun yang mengukur, kita harapkan nanti hasilnya sama seperti itu. Nanti Pak Wawan Sobari, PhD, yang akan menjelaskan. Ini disiarkan langsung di Jawa Post TV. Jadi tulisan langsung JTV. Jadi ini punya Jawa Post TV. Mana yang kemudian nanti lebih tepat? Apakah kita mau menerapkan prinsip autonomy award atau metode autonomy award yang kita kembangkan di Jawa Timur? Atau kita melakukan simplifikasi metode atau penyederhanaan metode dengan menggunakan model Sinovic Kementerian Pan-RB yang sebenarnya juga mengadopsi dari United Nations Public Service Award atau UNPSA PBB. Jadi kita nanti kita akan mendiskusikan kira-kira untuk organisasi perangkat daerah di Jawa Barat ini kira-kira mana yang lebih tepat dulu. Apakah kita mau pakai model tadi sampai ada survei publiknya, atau cukup dengan Kemenpan, model Kemenpan itu yang tidak ada survei publiknya. Jadi ada plus minus, tetapi juga ya masing-masing punya keunggulan dan juga persoalan kevalidan itu nanti tergantung juga dari siapa yang melakukan riset dan integritasnya seperti apa. Nah, terus kemudian juga yang paling penting, ini adalah kalau ini dilakukan di Jawa Barat, kita untuk media encouragement, kita bisa menggunakan, kita bisa bekerja sama dengan Jabar Express. Jadi Jabar Express ini adalah grup Jawa Post yang ada di Jawa Barat. Nah, Jabar Express ini bukan hanya TIF, bukan hanya laporan yang ada di banyak tempat di Jawa Barat, tetapi juga punya TV. Dan ini bisa menjadi bagian dari upaya untuk mendorong ini, untuk mempublikasikan, untuk mendiseminasikan, sehingga nanti efek kompetisi ini, efek inovasi ini bisa dirasakan oleh, diketahui oleh banyak daerah. Terima kasih Pak Wan atas pemaparannya. Kepada yang sekalian, kalau kita lihat bahwa ada beberapa hal tadi yang disampaikan oleh Pak Wan. Pertama, kalau kita melihat Jawa Barat, bahwa sesungguhnya mungkin inovasi itu sudah kita lakukan. Hanya mungkin menyangkut ke masa dan siapa yang menyampaikan, yang pertama. Kemudian yang kedua juga, ketika melihat inovasi itu, mungkin kita juga perlu melihat parameter-parameter termasuk indikator apa yang bisa kita ukur terkait dengan menciptakan inovasi itu sendiri, maka untuk dampak kemajuan daerah kita. Itu yang kedua.